Assalamualaikum. What up, peeps? This is your boy, Nadi Ahmad. So, hari ini video terpaksa buat voiceover sikit lah. Sebab time aku write ni, aku kind of focus dekat write compare tu apa aku mau cakap. Sebab I don't know why. Terpaksa buat voiceover sikit lah ha. So, this video was taken time aku dengan dua member aku pergi ke Melo iStiker untuk buat stiker. So ditemani oleh Abang Z motor biru tu dengan Abang An lah motor merah. So kami on the way pergi sana and ride slow lah kononnya. Tapi itulah, nanti kamu tengok sajalah apa yang jadi time ride ni. Tapi something happens during my ride. Kalau tengok title pun tahu sudah kira cerita dia time aku sampai pergi tol. Aku terpaksa emergency brake, so aku terlepas simpang motor. So panik sikit, tapi luckily ABS save my life. So boleh tengok lah nanti macam mana boleh jadi. Ride tidak laju lah, ride slow-slow saja. Relax, yang penting sampai. Yeah. Kau tengok corner-corner, weh, corner dorang. Bukan-bukan, nanti kau tunggu sekejap lagi, aku kena potong oleh CZ. Puh. Susah kalau tak flash ni. Rasa macam tertinggal ya. Aduh. Memang tinggal lah. Member sudah flash, aku masih tidak apa-apa. Kalau sampai ayah punya area, aku rasa memang aku tinggal macam apa ya. Aduh, tunggulah, belum masanya lagi untuk flash. Jadi kita follow ya apa yang ada. Thank you.
ini ada juga kejadian lain yang hampir terjadi lah. Time ini kami tengah, bukan speeding lah time itu, kami tengah kira pace up lah, boleh cakap pace up lah. And then suddenly tiba-tiba ada kereta yang tukar lorong secara tiba-tiba. Yes, saya boleh cakap dia signal, tapi I can say that during that time dia signal sangat-sangat last minute. Yang signal terus keluar, bukannya signal dulu dan tengok jalan kiri baru keluar, no, dia terus keluar. Nasib baik time itu kami tidak laju, dan kalau tidak, fuh, memang kena sapu nih, konfum-konfum kena sapu, macam sapu sampah. Itulah, so for those yang bawa kereta, tolonglah hati-hati ya, kalau bawa kereta, tolonglah, please. Tengoklah, dah lama lagi nih. Kok nampak tuh, fuh, nasib baik lah kami slow. Kalau time itu kami memang speeding, siap. Main masuk saja. Hey. Hampir sampai ke tol, aku rasa silap aku di sini satu aja. Bila aku so keluar tol, aku check side mirror. Nanti kamu boleh nampak tu, aku check side mirror dekat belakang. Aku tidak fokus dengan jalan depan aku, and aku still maintain speed aku. And actually bukan lagi maintain, aku increase speed aku tanpa aku sedar orang depan aku sudah start braking. So aku start tengok belakang daripada side mirror, and then suddenly tiba-tiba, sebab lorong dekat tol ini sangat-sangat kecil, jadi kau pun susah mau nampak. Kalau aku lah, aku susah mau nampak. Ah, tuh tengok. Aku terus direct break. Fuh, nasib baik lah ada ABS. Kalau tidak ABS, ya Allah ya Tuhan, kau aku rasa aku tersodok so di bawah. And then time ni aku punya
Kau boleh nampak tu dekat aku punya apa? Sensor, clutch sensor dekat kiri tu. Aku cabut bukan sebab apa, sebab dia sudah rosak, belum sampai spare lagi. So, apa yang jadi bila benda tu sudah aku cabut bypass, aku kalau termati enjin, aku kena start, aku kena freekan gear dulu. Sudah aku free gear baru aku boleh start balik. Instead of aku hanya perlu tekan clutch and start, aku kena turunkan gear pergi neutral and then baru aku boleh start. Itu problem dia lah kalau aku cabut. Soft time tu memang dia rosak and then macam ada problem sikit lah time bawah. So time ni aku masih tunggu spare sampai. Luckily so sampai and now tidak problem yang sama lah. Hati, aku telajak tebrek. So time ni guys, aku sudah hampir sampai. So video aku biar setakat sampai sini saja. So aku punya nasihat satu saja, please, please jaga keselamatan. Yes, aku rasa most of the people kalau masuk track maybe tidak suka pakai ABS lah, tapi for us yang bawa jalanan, bawa for example daily ride, ABS is quite helpful lah. So it's a safety aider yang sangat membantu and terbukti hari ini time aku bawa motor and aku hampir accident. Tapi luckily Allah sayang, Allah lindung aku. And ABS sebagai for example salah satu inisiatif lah, konon-kononnya. Yes, inisiatif lah. So kalau kamu tengok closely dekat mita aku, ABS menyala. Itu tandanya ABS tu function lah. Aku rasa itu dia punya tujuan, dia menyala. So dia keep on menyala sampai aku off motor. Atau mungkin Yamaha punya sistem macam tu ke apa ke, aku tak pernah lagi experience benda ni. Tapi hari ni Allah kasih tunjuk lah. Okay, so thank you guys for watching this videos. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe, anda boleh subscribe. Sorry sob kalau ada kekurangan video ni. Insyaallah aku punya janji untuk bagi giveaway still on. You guys can follow me on my Instagram, link ada dekat bawah. You can just follow and just DM me and I will try to do the giveaway as soon as possible because I'm still collecting all the things that I need to give you during the giveaway. So stay tuned for that and please do take care. Assalamualaikum. Ciao. At last, alhamdulillah, at last kita sampai juga pergi rumah Melo Ais. Okay, sampai juga.